Drama Upcoming Genius Paladin Season 6 atau Sword and Fury. Drama yang memiliki genre wuxia fantasy romance yang akan tayang di Tencent Video. Sword and Fury atau Genius Paladin 6 merupakan sequel dari Genius Paladin 5 yang mengudara pada tahun 2016 lalu. Seri Genius Paladin sendiri diadaptasi dari game RPG Cina yang bertajuk Genius Paladin, yang dikenal juga dengan The Legend of Sword and Fury. Versi dramanya pertama kali dirilis pada tahun 2005. Sword and Fury merupakan drama yang diproduksi oleh Tencent Video yang akan diperkirakan mengudara dengan 36 episode. Drama ini mulai syuting pada tanggal 5 Agustus 2022 di Hendian. Berikut daftar pemain dan usia mereka. Yang pertama adalah Sukai sebagai Yu Jin Zhao. Dia berusia 27 tahun. Kemudian Esther Yu atau Yu Shushin sebagai Yuki. Dia berusia 27 tahun. Ada artis cantik Wan Peng sebagai Luo Zhouyan. Dia berusia 26 tahun. Kemudian ada Fu Xinbo sebagai Xian King, usianya 35 tahun. Ada artis pendatang baru Bai Bingke, usianya 21 tahun sebagai Ming Xiu. Dan yang terakhir adalah Suzanne sebagai Ju Sifang yang baru berusia 25 tahun. Sinopsis singkat mengenai drama Sword and Fury. Fokus utama ceritanya sendiri berpusat pada dua remaja yang mengalami amnesia, yakni Yu Jin Zhao yang diperankan Sukai dan Yuki yang diperankan oleh Yu Shushin. Keduanya telah berkelana untuk waktu yang lama demi menggali identitas dan masa lalu mereka. Dalam perjalanan ini, keduanya dipertemukan dengan Luo Zhouyan yang diperankan oleh Wan Peng. Luo Zhouyan merupakan kepala keluarga Luo yang mempelopori gerakan memberantas kultus-kultus jahat di wilayahnya. Yuki dengan Luo Zhouyan pun tak berakhir sia-sia, sebab ketiganya akhirnya membentuk aliansi. Ketiga orang tadi mengembara bersama dan bertemu dengan tiga anggota dari salah satu aliansi bela diri. Mereka adalah Ju Xifang, Ming Xiu, dan Xian King. Kemudian, keenamnya bergabung menjadi satu tim yang bergerak untuk membasmi kultus, iblis, dan mencari tahu informasi tentang organisasi yang beroperasi dalam kegelapan. Oke guys, jadi itu dia profil, sinopsis, dan juga para pemain dari drama Genius Paladin 6 atau biasa dikenal dengan Sword and Fury. Untuk informasi selanjutnya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sekian dari RCB, terima kasih, happy watching, and see you next time.